Hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan sisi utara kota Bangkalan mulai pagi hingga menjelang siang saat tahapan pemungutan suara atau pencoblosan pemilu 2024, Rabu, 14 Februari 2024. Akibatnya, air menggenangi hingga separuh lutut orang dewasa di tempat pemungutan suara, TPS, 25 Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan. Tadi ini hujannya sekitar jam 9. Hujan sangat lebat sekali. Tapi antusias masyarakat untuk memilih sangat tinggi. Jadi ada yang bawa payung, ada yang mobilnya masuk sini tadi itu. Termasuk Pak Kiai, Kiai Saiful Koher. Ya, dia walaupun hujan-hujan, dia masih pakai sarung, dia jinjing sarungnya untuk mencoblos di TPS. Walaupun sedang kebanjiran seperti itu, Pak. Alhamdulillah, untuk surat suara dan kotak suara aman dari hujan. Tidak basah sedikit pun. Ya. Kalau dari sisa surat suara mungkin ini sudah 95 mungkin. Ini sisa 10 kan. 10 berarti dari DPT 219. Ini sisa 10-an gitu, sama mungkin sisa dari ini lagi. Dari cadangan, sisa surat cadangan.